Diduga sindir Nikita Mirzani, Fitri Sahutero, anak kamu sudah besar melawan kamu, jangan terucap kata buruk. Fitri Sahutero akhirnya menanggapi perseteruan antara Nikita Mirzani dan Laura Mezzani anaknya. Ia yang awalnya selalu mendukung Nikita Mirzani itu seakan menyindir Nikita Mirzani bahwa apa yang dilakukan orang tua ke anak itulah yang akan diterima orang tua di kemudian hari. Kalau kita ingin disayang, ingin dihormati, ingin dihargai sama anak kita sendiri, sedari kecil pun kita menghargai, menghormati anak kita, ucap Fitri Sahutero. Fitri Sahutero menasihati bila orang tua tidak ingin anaknya membentak ataupun memarahi, maka seharusnya sedari kecil tidak mengajarkan demikian. Kalau kita nggak mau dibentak, jangan kita ajarkan cara membentak. Kalau kita nggak mau dimarahi, jangan ajarkan cara marah. Kalau kita mau disayang anak kita, ajarkan sedari dini bagaimana caranya menyayangi, jelasnya. Namun, apabila segala hal baik sudah diajarkan kepada anaknya, namun sikap sang anak berbanding terbalik, maka Fitri Sahutero meminta agar jangan berdoa buruk untuk sang anak. Kalau kamu sejak kecil sudah mengajarkan caranya menyayangi, bagaimana caranya berkata dengan baik, bagaimana bersikap dengan baik, bagaimana caranya memberikan perhatian dengan baik, jelasnya. Kalau kamu sudah yakin dengan diri kamu sebagai seorang ibu, sudah memberikan tapi anak kamu sudah besar melawan kamu, jangan sampai terucap kata buruk dari mulut kamu. Doakan, 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 jelasnya. Fitri Sahutero yakin bahwa seorang ibu pantang berdoa buruk untuk sang anak karena percaya bahwa apapun yang keluar dari mulut ibu adalah doa mujarab untuk anaknya. Warganet pun merasa heran dengan perkataan Fitri Sahutero yang tidak biasa ini. Tumben kakak gak seia sekata untuk kali ini, komentar netizen. Dulu katanya kakak gak akan pernah putus meskipun tidak sedara. Let's see kakak, dah mulai putar balik, imbuh lainnya.